Sebelumnya, sesosok mayat ditemukan dalam drum di dekat Polsek Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat. Kepolisian menduga mayat tersebut korban pembunuhan. Mayat pertama kali ditemukan warga sekitar dan langsung melaporkan kepada kepolisian. Tim forensik Polres Bogor membawa mayat itu ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk dilakukan identifikasi. Kepolisian menduga korban dibunuh karena ada beberapa luka serta kondisi mayat yang terikat. Saya teh dibuka aja lakbannya. Lakban dina gentong keris sakideung teh. Dikirain teh siapa? Buka aja itu teh kaki udah lari saya. Emang saya yang buka. Tapi tahu mobil apa yang nurunin dan enggak ada orang. Udah. Jadi untuk penemuannya sekitar jam 6 pagi oleh pemulung yang mencari perusukan karena ditemukannya dia melihat kantong, dia melihat drum warna biru masih tutup. Nah itu dia dibuka, ternyata isinya adalah